Yang pertama adalah seluruh pihak terkait harus selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi keterlibatan. Jadi anggaran dari pusat, kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota sampai ke tingkat desa itu harus sinkron, jangan sendiri-sendiri. Walaupun saya sadar bahwa di kementerian sendiri maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu pimpinan daerahnya punya visi-misi sendiri-sendiri dan punya juga RPJMD maupun RPJMN, tetapi diharapkan oleh Bapak Presiden harus sinkron. Contohnya pemerintah provinsi membangun Mahyani, saya mengharapkan juga teman-teman di kabupaten dan kota mengambil bagian dan alhamdulillah di provinsi Gorontalo sudah terlaksana kurang lebih 300 ribu kakak jumlah penduduk di Gorontalo itu ada 109 ribu kakak miskin rumah tangga sasaran sesuai dengan data TNP2K. Dan sekarang tim dari provinsi dan Bapeda sementara turun untuk memverifikasi apakah kebenaran daripada